Mantap ya, lahap makan daun sawit. Nah, ini senang pagi-pagi bersama ternak yang lahap makannya, ternak yang gemuk-gemuk. Ya, inilah kalau mau sedikit sibuk selain pekerjaan sawit ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini Mas Hadi sudah kurang lebih 10 tahun ya memelihara sapi ini, bahkan dari sekolah nih teman-teman, sekolah sudah belajar memelihara sapi sendiri, mengurusi sapi sendiri ya, diberi tanggung jawab oleh orang tua. Dan sekarang sudah bisa lebih dari 20, insya Allah 20 lebih ya, yang sudah dipelihara Mas Hadi. Nah, ini sebentar lagi replanting, jadi sapi-sapi ini tidak tahu nanti nasibnya seperti apa, dipelihara di tempat lain atau tetap dipelihara di kandangkan. Ini Mas Hadi muat sawit teman-teman di belakang rumah. Ini panennya kemarin, ini kemarin sore panen, hari ini diangkut. Mantap, muat 5 saja udah penuh. Inilah teman-teman di belakang rumah. Ini tinggal muat teman-teman. Jadi pulang kolektif atau gotong royong. Ini sekitar jam 11 kurang, paling muat berapa jenjang Mas Hadi kira-kira? Sekitar 20. 20-an ya. 20 jenjang panen di belakang rumah. Lumayan nih teman-teman, BCR-nya kisaran 25-an ya, 20-25 lah kisaran itu. Oke, 5 udah penuh. Kalau BCR 20-an 5 berarti udah 100 kilo. Tambah orangnya 70. Bisa-bisa 80 ini malahan. Harus lincah nih teman-teman, jembatan kecil itu kalau sudah tumbang. Ini TPH-nya teman-teman di depan halaman masjid. Ya, namanya panen di belakang rumah, santai. Ini lain orang ini teman-teman. Nggene siapa Pak? Sarjana ya.